Okay, hai. Hari ni saya nak pergi COD baja kejap. Semalam ada orang order. Dia daripada Taiping. Saya ikutkan. Ikutkan dia boleh ambil sendiri lah, datang ambil sendiri. Tapi kan sekarang masalah MCO lah apa semua kan. Jadi agak susah lah kita nak transport baja tu. Saya nak pergi ke sana pun sibuk. Pasal kalau 10 set tu saya boleh hantar lagi lah. Boleh gagah lagi lah. Tapi kalau 2 set tak berbala lah dengan masa yang saya keluarkan kan. Bukanlah kata tak boleh saya nak pergi hantar tu. Walaupun orang tu bayar delivery. Tapi masa yang saya keluarkan tu 3-4 jam saya nak pergi ke sana tu, yang tu yang mahal sebenarnya. Jadinya dia plan dengan saya malam tadi. Dia kata ada kawan dia esok, maksudnya hari ni, nak tolong ambilkan lah. Sebab kawan dia tu daripada KL. Jadinya saya akan jumpa dia dekat RTC Gopeng untuk saya hantar baju tu lah. Dua set je. Sekejap lagi saya hantar Laju pula mamat tu. Daripada KL tadi pukul 1 macam tu. Yang ni dah pukul 2 lebih je dah dekat, dah sampai tapah dah. Saya rasa takut tak sempat je ni jumpa ni. Takut dia menunggu lama pula. Baja saya nak kena ambil dekat Malinawa tu tau. Sebab saya duduk dekat kampar. Jadinya saya nak kena pergi balik Malinawa, ambil baja dekat rumah pak motor saya. Nanti baru saya akan pergi ke RTC Gopeng tu lah untuk hantar baja tu. Okey, kita dah sampai dekat Malinawa. Saya nak loading baja kejap. Lepas tu baru kita pergi ke RTC Gopeng. Harap-harap sempat lah. Takut lambat aja. Kesian pula orang tu menunggu lama nanti. Okay, dah settle kita loading baja. Nak pergi Gopeng kejap. Jom. Saya berjalan merata-rata ni. Saya ada surat pertanian tau. Ni surat dia. Jadi kalau korang tak ada surat ni untuk urusan pertanian ke apa, janganlah nak sesuka hati pergi merentas daerah ataupun negeri ya. Pasal nanti kang tak pasal-pasal kena saman. Minyak habis pula. Nampak tu dah menyala dah tu. Lepas tu dah nak habis. Jadi kita akan isi minyak dulu lah. Harapnya orang tu sempat lah tunggu saya. Okay, kita isi minyak dekat Petronas dulu. Okey, jom kita sambung perjalanan kita. Dapat air free tadi, buah minyak RM50. Sampai dah dekat RTC ni. Tapi orang tu dah sampai rasa 5 minit lepas ke 10 minit lepas tu. Risau je orang tu tunggu lama tu. Lambat dah pula traffic light ni. Hijau pun.
ATM dah dia tunggu lama ni. Jom balik. Penat weh. Okey, dah settle hantar baja. Sekarang ni saya nak pergi ke kebun kejap, pasal tadi waktu tengah hantar baja tadi, budak-budak kebun tu dia roger lah. Dia kabur mesin rumput bearing pecah. Jadi saya nak kena pergi tengoklah apa damage dia dulu, lepas tu nak kena pergi beli bearing dan repair lah. Kalau ada kesempatan saya dan kot buat video untuk repair mesin rumput. Boleh kot video-video macam tu. Saya main lanyak je nak buat video sekarang ni. Asal jadi video je. Kang tak jadi langsung kang, tak best pula. Okey, jom kita pergi ke kebun pula. Kira ni rosak gigi dia lah. Yalah. Dia suka makan semua. Makan teruk ni. Ya. Haalah. Sudah makan lah. Tengok macam ni. Tengok ni gigi. Yalah. Ini pun sama. So makan ni lah. Dia pun sudah makan. Yang ni pun sudah kasar. Okey lagi. Ya ni baik tukar satu kepala je kan. Kalau kepala ni pun tak sampai RM50. Dia one set lah dah. Kepala ni satu set lah. Satu kira set. Sampai kepala ni terus. Lagi baik tu. Kan. Dah sampai RM50. Kalau kita beli bearing berapa ringgit, lepas tu beli ini lagi belas-belas ringgit. Kalau kita beli baru satu set sekali dapat ini, murah aje, tak adalah mahal sangat. Jadi kita beli benda ni je lah. Beli satu set lah. Okay. Okay, tu je lah video saya untuk hari ni. Tak ada benda pun, saya saja nak vlogging. Okay, nanti jumpa insyaAllah dalam next video. Assalamualaikum.